siap baca di jalan. Alhamdulillah saya kedatangan dari ACT ya. Dari ACT ke sini ke desa saya, Desa Cirip. ACT sama saya di sini. Potensi. Yang potensi Desa Cirip itu banyak. Pertama, kolam jaring apung. Saya siap itu disediakan jaring apung buat ACT ya. Mudah-mudahan kita ini bersahabat lah. Amin. Sampai bersatu untuk kepentingan masyarakat desa saya. Amin. Yang kedua, Curug Tiga. Mudah-mudahan potensi Curug Tiga itu alhamdulillah yang sudah viral di YouTube-YouTube. Sekarang sama air bersih yang masuk ke desa-desa, ke kampung-kampung, nyampe mengalir ke 6 RW. Saya sebelumnya terima kasih lah ke ACT supaya bisa kampung saya, desa saya ini maju lah. Saya siap mengalurkan apa yang diperlukan ya, ke ACT. Mau wisatanya, mau airnya, mau usahanya, itu tambak yang mau dikelola sama ACT, saya siap itu buat kepentingan masyarakat desa saya sendiri. Desa gitulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Umur 12 tahun ya, Pak. Di awal. Dulu mau kerja bangunan, saya jual di Jambi, Makassar, pulang. Dagang ikan itu langsung bikin kolam sampai sekarang. Dulu sebelum jadi kepala desa 600 punya saya. 600 petak. Jadi modalnya dari yang dari Jambi ya, itu dari kerja bangunan ya. Di sini saya kerja bangunan dulu. Muara Baru, Muara Angke 5 pasar. Sampai 5 truk dulu mas sehari. Kekurangan sekarang. Tapi pasar tetap ya masih bisa. Kekurangan pasar walaupun keluarnya puluhan ton juga. Karena pasar kan banyak. Ini kan menarik kan untuk percontohan kita. Kalau Pak Tino kan sekarang pilihannya ada yang diimpor ke luar negeri juga ada. Iya, betul. Banyak di sini sekarang. Harga 12.000 dari sini. 12.000 harganya. Kan ukurannya dari setengah kilo ke atas, satu kilo gitu. Itu bangsa Pak Tino sekitar 2 tahun. Kalau 1 tahun mah itu paling 1 kilo 2, 1 kilo 3. Berarti ini kan Pak Mahdum sudah mewakafkan 100 petak dalam arti untuk nggak perlu tinggal, ya tinggal cipin, tinggal cipin untuk modalnya punya boleh aja ya, nggak usah cari tanam. Biar maju di sini masyarakat jompo saya yatim gitu. Saya juga. Ayo rumah Quran di dia di mana wae Pak? Nu menghafalkan Quran di dia kan ayahnya. Kan ayah. Kan ayah Pak. Insyaallah. Dan ayah di dia. Di masjid-masjid nanti kita hidupkan gitu kan dan ayah. Kalau jumlah penduduk untuk Desa Cirip sendiri 4.500 Pak. 4.500. Oke, 4.500. Untuk pemuda yang tuanya itu ada. Oh, ada kalkulasi itu. Kalkulasi nanti minta nomor teleponnya Mas. Biar nanti pemberdayaannya ada sasarannya memang terakan ya, akan dibagikan nah, untuk pendidikan ya. Berapa kesehatan berapa pemberdayaan ini kan juga potensi untuk nanam rumput untuk ternak nih Pak. Iya makanya pokoknya lahan banyak ya Pak, banyak ya. Lahan ada lahan. Berarti kemarin berapa periode kan? Cuman baru satu. Baru sekarang kemarin ya, 6 tahun yang kemarin. Ya. Sekarang
Sekarang maju lagi. Dikirain saya udah dua periode di dikirain saya. Bukan. Baru satu mah masih ada harapan. Dua kali lagi. Sampai tiga kali kan sekarang? Oh, tiga kali boleh ya? Boleh. Boleh, sudah tiga kali. Iya, kali boleh. Ini jarang maksudnya kita kemarin curug tilu atau pengunjung tuh. Wah, kalau hari-hari sebelum ada aturan PPKM itu artinya lah yang normal kita bicara. Oh, yang normalnya? Normalnya sekitar 300-an per hari. Kalau hari libur rame mah 1.500. 2.000 Pak nyampe. Itu tiket masuk atau apa? Enggak ya? Tiket masuk ada 10.000. Nah, ini yang nanti kita coba kolaborasi. Ada 10.000 itu. Nanti dapat air, dapat apa nanti insya Allah. Yeah. Dan kita ajak sedekah masyarakat. Iya. Ada. Di YouTube udah diangkat belum? Curug Tilu. Udah. Udah banyak. Udah banyak di YouTube. Foto-foto Kang, ini Kang. Foto Lecari. Cai. Foto. Ya, pertama di bagian lah, ada ngaji-ngaji, ngumpul-ngumpul masyarakat di situ, insya Allah tinggal di pengelola besar kita buat ininya, beritnya insya Allah. Kalau usia berapa kan? Ayo. Kelahiran 79 lah. Masih muda. Saya aja 76. Masih muda Pak Lurah. Masya Allah, ya. Ini tuh kakaknya apa adiknya? Ada saya itu. Oh, adiknya ini? Iya. Kelihatan tuanya malah justru adeknya. Adek. Lo mau pikiran sih, mikirin abangnya. Mikirin abangnya soalnya. Dikirain teh Pak Lura ini adiknya. Oh, yuk kalangan lagi satu di saya. Oh, masih kalangan lagi. Saya emang gak ada pikiran ada masalah besar dianggap sedikit, masalah sedikit dianggap hilang aja. Betul, ada Allah yang lebih besar Pak. Gak ada dipikir-pikir yang bisa masalah menyelesaikan, Masya Allah. Ya terbukti lah, permasalahan semuanya insya Allah bisa teruraikan. Betul. Ya kita mah hanya menjalankan aja. Nah, bagaimana juga. Nah, Allah kayak gak mungkin melebihi dari kapasitas kita kan, betul. Masya Allah. Maka dari situ nanti kita mudah-mudahan Pak mohon waktu lagi kita siapkan untuk brief datanya mungkin nanti dengan Kang Marwan minta nomornya Kang Marwan nanti. Ini rumahnya juga dekat, ini juga saya datang ke sini itu rumahnya dekat. Jadi dor-dor. Dor-dor kok kita ini dia. 1.000 udah berapa? 90 jutaan itu. Allah. Satu petak nanamnya 10.000-an. Ya 10.000 berarti 7 jutaan itu cuma namanya 7 juta. Jadi kasih makan atasnya ikan emas. Wow. Pak ya sob. Panen sana ya? 1 tahun panennya? 1 tahun itu. Oh. Sama kayak patin ya. Berarti dia gak bisa dijadiin satu ya? Patin semua itu patin. Oh jambal patin. Oh, jambal itu ya jambal patin itu sama. Oh, saya. Oh, patin. Iya. Bahasa orang sini mah jambal Pak. Oh. Nila jair di sini mah. Nila jair orang di Manila. Ya reka mana Mang Eman? Mang reka mana Mang? Ini total keramba berapa kan yang ada sekarang ini? Saya kalau 250 lebih, kayak 300 kurang gitu. Kalau yang kosong? Yang kosong yang sekarang? Kosong mah banyak gitu, hampir 150 petakan. Ya insyaallah. Kita buat ini. Banyak, tapi udah 600 petak juga itu puas. Wah, 2 miliar ini nyampe modalnya. Gak apa-apa. Tapi putaran uang itu cepet. Gak apa-apa, makanya. Cuma 260 hari itu muter terus. Saya kontak yang founder ACT-nya. Saya suruh bawa sih muter. 2 miliar mah enggak ada seberapa. Pak, nanam cuman apa? Nanam dulu satu mobil aja 5 kintal benihnya, seperti 6 kintal. Itu kan bisa 6 kobak. Beli lagi satu minggu itu muter 2 bulan tuh bisa antem tiap hari entar yang panennya juga. Enggak berhenti-berhenti itu. Ya cuma 60 hari aja. Nah, ini menarik. Dulu mah saya 40 hari po sebelum banyak kolam panen tuh. Nanem 40 hari panen ikan emas, sekarang agak lambat itu 2 bulan. 2 bulan masih cukup lah. Dan itu meskipun diisi semua itu enggak ngaruh ke harga. Enggak ngaruh. Dulu ya, berapa ribu yang dihilangkan berapa ribu kolam ini masih kekurangan itu kolam di sini. Iya, kita menjaga stabilitas harga nih. Enggak bakalan turun ini, sekarang harga. Makin mahal makin turun. Karena pasar itu kan kalau patin mah nyampe ke piler impor kemana-mana kan nila juga sama sampai impor kan itu sih. Kualitas impor apa?
ekspor semua berarti ya. Di sini juga saya ke lokal aja sehari dari Jatiluhur itu 12 truk kali 5 ton berapa? 60 ton sehari itu yang dimati aja yang pakai brong seperti kita itu tuh wadahnya hijau tuh 60 kilo. Apalagi yang dibalon ikan mas. Kan ada yang dibalon itu yang dibalon sehari lebih atuh 20 ton semalam. Yang dihidupin kembali ke Serang, ke Paneglang, ke Masuji, ke Lampung, kemana kan dari sini jadi ya, itu. Kita kekurangan itu masukkan coba diurai tadi. Ini menarik nih, bakal jadi, berputar ini. Ini atau di desa. Benar. Terpencil sebab. Betul. Malah rumahnya di bawah ya, Pak ya tadi ya. Awal saya belum lihat malah rumahnya. Di bawah dekat masjid, dekat masjid. Tiga rumahnya tiga, Pak. Masyaallah. Kayak gini semua ya. Iya, apa-apa. Best camp. Iya. Cuma jarang diisi. Jarang di rumah tidak ada isi. Kosong buat kalian. Kumpul-kumpul. Buat masuk ke kemenangan aja, Pak. Besok mah jadi rumah Quran aja, Pak ya. Bagus banget. Ini belakang gunung ini, Pak. Nah. Kata Deddy Mulyadi mah Gunung Sanggabuana. Di bawah Gunung Sanggabuana emang betul di situ di belakang ya, ini. Belakang ini Sanggabuana. Oh, ini berbelakangan. Ya, iya, berbelakangan. Yang sekarang lagi viral juga iya, Sanggabuana. Oh gitu. Kaki Sanggabuana. Jadi yang masuk ke Kerawang sebelah ke situ, masuk ke sini sebelah Sanggabuana. Oh iya, benar kan jalan situ kan Kerawang iya, tadi iya. Sanggabuananya. Iya. Oh, yang ke Loji itu. Ke Loji. Nah, dekat kolam saya. Wah, langsung Dedi, Pang Dedi ke situ lewat. Berhenti. Katanya ini kolam apa? Ini kolam masjid. Ini kolam masjid. Maksudnya lamun kupe. Kolam masjid. Segina lancarnya. Berapa cina? Panen juta itu satu petak. Besok wae. Anu berapa hari sehari itu tuh? Sampai dapat uang 500 juta. Jadi ayahnya rakyat. Itu sampai Pak Haris dia 500 juta. Ini Pak Haris tanya. Masjidnya sampai mewah itu. Kita belum lihat Bang Ayah. Ya kita ke kanan. Kita ke kanan tadi salah. Tadi mah penyingkiran. Ada yang ke kiri itu. Yang tadi warna biru, Pak. Kubahnya warna biru ya. Dua lantai apa itu, Pak? Itu salantai. Eh, Pak. Orang-orang ahli di Jakarta tuh ieu na ge lain busen ku kos parpet ya ieu na ge. Digulang aja jarung. Profilnya, Pak, mewah, Pak. Ya kayak gini aja nih, profilnya kan luar biasa. Ada ngiris cai. Paling satu tahun sekali. Ya. Kalau kita itu bisa diminimalisasi resiko itu. Saya belum pernah kena mabok. Saya belum pernah seorang-orang kan ada musibah belum karena itu bulan 1 bulan 12 itu ikan harus habis. Berhenti ya, dulu saya 1 bulan mah enggak nanam. Iya, harus begitu, Pak. Sama ikan kayak ikan mas mah. Kalau patin mah enggak ada resiko sampai kapan juga patin mah. Belum, cuman mas aja, Manila ya, ada rewel ya. Kalau patin mah belum pernah air gimana. Jadi berarti kita ada break tuh, Pak, untuk ada patin dan nila. Sebulan. Patin mah enggak? Oh enggak, maksudnya nila sama mas. Mas break bulan ada. Satu sebulan di break aja ya. Break aja bulan 1 lah supaya enggak. Satu bulan ya kita mereka berjari itu. Kita mah kayak nanam, Pak. Nanam juga begitu. Kalau nanam juga kita break dulu kan biar meminimalisasi hamanya tadi kan. Senang ini banyak gitu. Dalam berapa jam dapat ilmunya banyak. Banyak juga banyak potensinya luar biasa. Peluangnya juga kan. Ya kalau nanyain masalah kolam ke polisi ke itu yang enggak bakalan ngerti ya. Iya, makanya. Kalau kita kan dari kecil udah 12 tahun udah main di kolam udah. Capek lah, dagang-dagang itu banyak ruginya. Betul. Ada banyak resikonya itu menanam ikan, udah saya nggak pusing dengan panen. Allah Maha Kaya tuh punya. Sebenarnya potensi masyarakat ini bisa makmur ya dengan adanya seperti satu desa ibaratnya ini mah luar biasa. Berarti hak danau ini apa nih waduk ini hak desa mana aja, Pak? Oh, mana aja bebas ini. Oh, gitu. Di sini desa Galumbrip di sini. Desa Sukasari di sini, desa
Parung Banteng. Pencute Parung Banteng. Iya. Manis. Semaunya aja di mana aja naruh. Hmm. Banyak lurah-lurah juga yang punya. Lurah ada di sini yang paling banyak kolamnya hampir 1000 petak. Lurah Sukamukti 1000 petak satu kali panen untungnya alpar satu. Satu kali panen sampai tanahnya juga di Cikalong habis ratusan hektar dia punya. Lurah Bencu. Sama seperti saya sekolahnya juga keluaran SD dia juga. Oh, kaya raya di sini 1000 petak. Sampai beli mobil tetap panen ya untungnya itu bukan modalnya. Satu dua bulan itu beli alpar untung. Truknya 18 nya truk. Udah lebih sepuh ya, Pak? Sama. Orang masih muda. Sama seperti saya main apa itu nonton jaipongan apa kemana saja dia masih muda sama seperti itu di kolam asli juga. Sampai dia mau bikin kolam rumahnya dijual. Tidur di kolam dia pertama. Orang Bencu itu, wah kisahnya habis itu bikin kolamnya banyak, beli tanah apa juga nyalon keluar saya tiga kali. Ya, sama sekarang tiga kali. Jadi periodenya lebih awal. Dia mau dua kali, saya mau baru menyalonkan. Nggak kalau untuk main itu yang di kerambahnya. Duluan dia. Oh, daripada saya duluan dia. Saya masih kesana kemari itu kerja bangunan apa dulu dia mau udah punya modal karena punya modal dia jual rumah siapa dulu enggak dari nol. Iya. Ya gitu mungkin kan ini aduh alhamdulillah ini jamuan ilmunya ininya. Ada di Jatiluhur Cina apa juga ajiannya yang orang kaya kalah sama Kelurahan Bencu tuh kolamnya kepala desa Sukamukti ya Sukamukti di Kecamatan Manis Oh, desa Sukamukti 18 truknya juga Sumber Barokah namanya juga apa? Sumber Barokah. Oh, Sumber Barokah. Nama mobilnya semua truknya juga. Sampai Manis sampai Cikalong tanahnya dibeli semua. Sama seperti saya begini jarang pakai celana panjang juga dia juga nonton sama saya. Lah Bencu. Sip. Kita silaturahim untuk kita kolaborasikan Desa Purwakarta ini makmur sebenarnya. Kolamnya di sini dekat saya nih kolamnya semua. Tuh Masya Allah. Potensi Purwakarta ini cakep bisa jadi percontohan. Buat daerah-daerah lain.